Alhamdulillah, puji Tuhan Yang Maha Esa, hatur nuhun Gusti Pangeran Abdi. Bisa teman-teman lihat, teman-teman, bawang daunnya sekarang udah menginjak usia sekitar 60 hari setelah tanam. Ini udah mendekati finish ya, artinya sebentar lagi sekitar 2 atau 3 mingguan lagi ini bawang daunnya udah siap untuk dipanen. Dan hari ini aku mau melakukan perawatan lagi, yaitu dengan membersihkan daun-daun yang keringnya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih, ini udah ada lagi daun-daun yang keringnya, dan rumputnya juga ini udah pada tinggi. Kita mau cabutin ya sekalian, dan setelah ini selesai semua, baru aku beri lagi pupuk susulan yang ketiga atau yang terakhir. Ya, walaupun saat ini harga bawang daunnya lagi murah ya teman-teman, tapi aku harus tetap melanjutkan perawatannya. Ya, walaupun ini enggak sebanding sih sebenarnya, enggak sebanding dengan harga pupuk sama obat-obatan yang saat ini udah pada naik, sedangkan hasil yang kita tanam khususnya sayur-sayuran itu lagi pada murah. Sekarang sayur-sayuran enggak ada yang mahal ya teman-teman, semuanya lagi pada murah ya, standar lah segitu mah. Kalau hitung-hitungan modal rugi atau enggaknya, ini kalau modal enggak rugi sih, cuman kita rugi di waktu sama tenaga doang. Kita lihat perbedaannya teman-teman ya, ini yang sebelum kita bersihin daun-daun yang kering dan sebelum kita cabutin rumputnya, ini yang barisan ini kita tandain. Ntar aku mau bersihin, ntar lihat perbedaannya ya.
Nah ini yang bagian ini udah mau selesai. Ntar kita lihat perbedaannya teman-teman. Sebelum dibersihin sama sesudah dibersihin. Nih lihat teman-teman, ini barisan yang ini nih udah dibersihin tadi. Kalau sebelum dibersihin rumputnya pada tinggi itu, sekarang udah dibersihin. Jadi nampak bagus ya teman-teman. Ini yang ini udah tinggal ke atasnya aja tuh 1 2 3 4 5 baris lagi. Yuk kita selesaiin dulu. Kentang kireura nih teman-teman. Tinggal dua baris lagi teman-teman, tinggal yang ini sama yang ini nih teman-teman. Ini bawang daun yang dekat-dekat sama tebing gini nih. Nggak tahu kenapa ini daunnya tuh pada menguning gini teman-teman. Apalagi yang bagian sini nih. Yang bagian sini, yuk kita lihat. Yang bagian sini ini kecipratan sama air hujan dari pohon ini nih. Jadi pada mati semua tuh lihat. Nah ini nih yang kecip, kalau kata orang sini kecurug dia, kecurug kan tuh pada mati kecipratan air hujan dari pohon. Mungkin ini yang di dekat-dekat tebing-tebing kayak gini, ini suplai sinar mataharinya kurang teman-teman. Oh iya, untuk ininya nih teman-teman, untuk rumput yang di pinggiran sininya nih, ini tadinya aku mau semprot pakai herbisida, cuman setelah aku pikir-pikir, ini kan bawang daunnya udah sebentar lagi udah mau dipanen. Jadi aku juga sedikit khawatir kalau kita semprot pakai herbisida. Jadi aku putuskan untuk di ini aja nih teman-teman. Dicangkul aja pakai cangkul atau enggak pakai arit aja nih, pakai parang. Kita tebas-tebasin aja ininya pakai parang atau arit lah. Pokoknya ntar aja lah, tergantung situasi. Mau pakai cangkul juga boleh, pakai parang, pakai arit juga boleh teman-teman. Akhirnya selesai juga teman-teman, kita melakukan pembersihan daun yang kering. Kita lanjut ke pemupukan. Tuh lihat teman-teman, namanya juga di daerah pegunungan, jadi cuacanya itu gampang sekali berubah-ubah. Sekarang itu udah mendung lagi, udah kayaknya udah mau turun hujan deh. Ya mudah-mudahan aja nggak hujan. Jadi kita langsung saja ke proses selanjutnya teman-teman, yaitu pemberian pupuk susulan yang ketiga atau yang terakhir untuk pembersihan rumput-rumput yang di pinggirnya ini. Ntar aja kalau masih ada waktu, ntar kita bersihin sekarang, kalau enggak nanti ajalah besok lagi. Kita ambil pupuknya di bawah teman-teman.
Dan setelah selesai tadi kita melakukan pembersihan daun-daun yang keringnya, kita lanjut ke pemupukan. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga. Mulai dari proses pembersihan daun-daun yang kering sampai proses pemupukan yang terakhir. Dan aku kira videonya sampai di sini aja dulu. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti video aku mulai dari proses pengolahan lahan sampai proses perawatan saat ini ya teman-teman. Jadi sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini aja teman-teman, kita babat aja pakai ini nih, pakai arit. Ini kalau di daerah kalian ini namanya apa teman-teman? Ini di daerah aku namanya arit. Ini arit bukan sembarang arit teman-teman. Ini arit panjangnya 2 jengkal. Yuk kita langsung aja babat rumputnya.